Benar-benar sebuah tombak tajam diperlihatkan di matanya dan akan ditusuk, sementara kedua tangan dan kakinya diikat dengan sangat kuat. Sumayyah lagi hamil pada saat itu. Maka Sumayyah tetap komitmen. Tetap saja komitmen. Yang memotivasi Yasir dan Sumayyah adalah lewatnya Nabi SAW di hadapan mereka. Nabi SAW waktu itu belum punya kekuatan. Belum ada pasukan, belum ada kekuatan. Kata Nabi SAW cuma satu. Sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Yang artinya bersabarlah wahai keluarganya Yasir. Kalaupun kalian sampai terbunuh di sini, balasannya langsung surga. Hanya kalimat itu yang Nabi SAW ucapkan. Maka sudah cukup membuat Sumayyah menerima tusukan tombak tadi dengan pelan-pelan. Ditusuk pelan-pelan, bukan ditusuk segera langsung mati. Enggak, pelan-pelan sampai sobek perutnya, tertusuk janinnya. Dia sambil bertakbir akhirnya meninggal mati syahid. Dan dikenal sebagai wanita pertama mati syahid dalam Islam. Radhiyallahu anhu majma'in.